Kumaha TV dipersembahkan oleh Monkey Melody. Main bareng yuk di Kumaha Ngajak Main. Hai gamers, bertemu lagi di Kumaha TV. Di episode kali ini, tim Kumaha TV lagi ada di acara Festival Anti Korupsi 2015. Acara ini diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Sasana Budaya Ganesha mulai tanggal 10 sampai 11 Desember 2015. Di hari pertama Festival Anti Korupsi 2015, diadakan sesi play day bagi murid SD dan SMA. Kira-kira main game apa saja ya di sana? Game-game yang dimainkan selama sesi playday adalah game edukasi bertemakan anti korupsi. Beberapa di antaranya adalah Semua Bisa Beraksi, Sahabat Pemberani Permainan Kejujuran, dan Sahabat Pemberani Kuartet, yang merupakan game hasil kolaborasi antara KPK dan Kumara. Pada kesempatan yang sama, diadakan pula launching Sahabat Pemberani Digital Board Games, sebuah game mobile yang menanamkan nilai anti korupsi untuk anak-anak. Nantinya, game ini bisa diunduh dan bisa dimainkan di gawai kamu. Dengan adanya Playday, KPK berharap pelajaran anti korupsi bisa diajarkan lewat cara yang menyenangkan, yaitu dengan bermain game. Jadi, sudah siapkah kamu untuk memberantas korupsi bersama-sama? Kumaha TV dipersembahkan oleh Monkey Melody.